Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan adalah bulan pendidikan, kasih sayang, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ingin punya generasi anak cucu keturunan yang saleh-salehah hafiz Quran, maka inilah bulan yang tepat. Minimal ada 3 poin besar yang harus kita pahami pendidikan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Yang pertama adalah ilmu dan juga tauladan. Yang kedua, berkurikulum Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga adalah kesederhanaan. Maka kita harus memastikan bahwa tempat belajar anak kita adalah tempat di mana para gurunya paham 3 konsep ini agar anak kita bisa terbantu untuk melahirkan generasi terbaik, insyaallah. Dan bagi bapak ibu kaum muslimin dimanapun berada yang ingin zakat, infak, sedekah, wakaf, alhamdulillah pesantren Islam Al-Hijaz menerima dan menyalurkan zakat, infak, sedekah, wakaf untuk para santri penghafal Al-Quran dan juga warga sekitar pondok pesantren. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Firdausnya dengan sedekah yang kita berikan kepada penghafal Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ketika kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan, minimal ada 3 yang harus kita lakukan berdasarkan dengan petunjuk Al-Quranul Karim pada bulan puasa ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran tentang puasa yang berbunyi walitukmilul iddah. Maka manusia harus menyempurnakan bilangannya. Maka sempurnakan bilangan puasa kita. Sempurnakan bilangan tarawih kita. Sempurnakan tadarus kita. Jangan sampai berlebihan melampaui batas dan juga jangan sampai kurang dengan alasan-alasan yang tidak syar'i. Maka orang tua pun demikian harus juga memastikan bahwa anak-anaknya, bahwa istrinya, bahwa suaminya tukmilul iddah, menyempurnakan bilangannya, tarawihnya dan puasanya dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, walatukabbirullaha ala ma hadakum. Dan kita juga harus membesarkan nama Allah, mengagungkan Allah di bulan puasa ini bersama dengan keluarga dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan setiap syariatnya. Dan di antara doa yang selalu kita lantunkan pada bulan puasa ini adalah Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita agungkan Allah, kita baca kitabnya Allah, kita dekatkan Allah, kita menahan emosi kita, menahan semua yang membatalkan puasa kita. Kita datang ke masjid dengan tepat waktu dan tidak terlambat. Itu adalah di antara walitukabbirullah, membesarkan nama Allah ala ma hadakum wa la'al. Dan yang ketiga adalah wala'allakum tashkurun, agar kita bertakwa, agar kita, dan yang ketiga adalah wala'allakum tashkurun, agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah mendapatkan sebuah keluarga yang Allah vonis menjadi keluarga yang bersyukur kepada Allah, mulai dari orang tua sampai kepada anaknya. Dalam ayat lain Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Andai kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebuah keluarga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti keluarga ini akan Allah tambahkan ridha-Nya, Allah tambahkan rahmat-Nya, Allah tambahkan keberkahan-Nya, Allah tambahkan kemudahan dalam hidupnya, baik orang tua dan juga anaknya. Wala in kafartum, apabila keluarga ini kufur kepada Allah, inna 'adzabi lasyadid, tunggu azabku adalah sangat pedih. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka pendidikan inilah yang perlu kita sampaikan kepada keluarga kita agar kita betul-betul menjadi keluarga yang bersyukur. Apa itu bersyukur? Bersyukur adalah menjadikan semua fasilitas yang kita punya, handphone yang kita punya, pakaian yang kita punya, sarana dari Allah, penglihatan dan seterusnya, rumah, TV dan seterusnya, semua fasilitas, semua dalam rangka beribadah kepada Allah dan tidak ada sifat keluh kesah di dalamnya. Mudah-mudahan ini dapat kita ambil hikmahnya dan mudah-mudahan kita bisa melakukan 3 poin ini bersama dengan keluarga kita sehingga kita keluar menjadi orang-orang yang bersyukur dan Allah tambah keberkahan rahmat Allah bagi keluarga kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.